deja vu. Dan ternyata usahanya masih bisa ditahan. Lihat satu wave super minion terakhir di arah mid lane. Sepertinya enggak, udah kecil ternyata minionnya. Udah bisa di defend harusnya. Tapi ternyata ini bisa terbang, coba di dive. Lalu di part way, ke arah belakang. Dia lemah ditumbangkan. Dan ternyata Sinja dive in terlalu dalam. Dari RRQ Hoshi, betapa kuatnya mereka di game kedua ini, gak memberi celah. Puan yang sangat gesit pun bisa dihalau. Oke, thank you juga lah. Iwannya susah banget sih. Latsin. Oh, lemonnya langsung hilang. Kan hilang kan? Perangnya red flag. Gue sampai nggak tahu mau ngomong apa, cok. Maniac Albert. Sefek. Sefek. Sefek dari Albert. GG. Kena sefek kok. Sefek dari Albert. GG game kedua lagi. Game ketiga ya. Mantap kali. Game ketiga sih. Biasa aja. Anjing, aneh banget gua kalo liat si Sin tuh guys, objektif banget sih story pake sabun ini, kampret. Ayo langsung post. Ayo Bar, tower dulu, jangan incer yang lain. Lah jangan incer, aduh lemonnya mati coy. Bajanya mati, nice banget bajanya mati. Pendragon pun seperti bakal di takedown ya guys ya. Bajanya pun telah mati. Rexy yang mati guys ya. Pendragon pun mati. 3-1, dan wipe out untuk para alien ya guys ya. Kekuatan dari Albert, Sin, R7, atau apa, batang dan lobang, dan juga demo para biji berhasil membantai segalanya. Game kedua berhasil didapatkan oleh RRQ ya guys ya. Memang El Clasico gak pernah membosankan gamenya ya guys ya. RRQ, raja dan segala raja telah mengamuk ya guys ya. Yaudahlah guys, tanpa back macet ya guys, kita menuju ke dalam game ketiga RRQ vs EVOS ya guys ya. Let's go! Biasa aja. Jadi dia kayak ibarat thank you juga lah ya. Langsung kan hilang kan. Perangnya red flag. Gue sampe gak tau mau ngomong apa, cok. Sefek bos. GG. Kena sefek kok. Seru. Biasa aja. Seru banget cok game-nya. Bisa dihalau. El Clasico cok. Enggak, maksudnya bukan El Clasico-nya, gua kayak dapat feel-nya tuh kayak feeling udah final gitu loh cok. Oh iya. Kayak balik-balikan. Tapi tadi EVOS benar sih, harus nge-pick kalau enggak Valir, Canga. Biasa aja. Ternyata usahanya masih bisa ditahan. Lihat satu wave super minion terakhir di arah mid lane. Sepertinya enggak, udah kecil ternyata minionnya. Udah bisa di defend harusnya. Tapi ternyata ini bisa terbang, coba di dive. Lalu di part way, sekarang belakang. Kalau gua udah kayak gitu pencet gambar kapal aja udah.
Kalian lagi out di game yang kedua, pembalasan yang benar-benar kepedean. Ini tuh apa menangnya King Pemo? Betapa kuatnya mereka di game kedua ini. Gak memberi celah buat yang sangat gesit pun bisa dihalau. Segitu aja ya pemenangnya King Pemo. Gak ada cowok, it's okay karena mereka udah punya Indonesia. Mereka ada lebih, mereka udah punya halus. Sudah lama mau bilang apa yang berlaku. Tapi kita akan menilai pertama. Biasa aja. Gimana aja? Mia picknya lagi. Apa aman? Itu second pick-nya. Ekos terlalu cepat ngambil nih. Padahal mereka dari tadi Roger first pick kan tapi man? Wah udah gak bisa sih. Iya, Roger first pick. Kan yang second pick kan Ekos kan? Iya. Nah maksudnya kan kenapa ngambil link gitu. Iwan. Bisa. Wah save. Lagi. Wah gila. Save. Udah, udah. Ini sih Albert titiknya langsung ngaceng bangsa. Save. Itu efek lagi gila. Save. Wah, ini sih gua jadi Albert sih. Wah, langsung post Instagram. Gua party habis ini anjing. Wah, dicoyang. Itu Albert langsung hidungnya udah temukannya. Lihat hidungnya mekar, coy. Hidungnya mekar. Ini biasa aja. Ternyata usahanya kenang untuk kita host ya bisa guys ya. Super Minion terakhir di alam Midland. Sebenarnya udah kecil ternyata Minionnya. Udah ada yang ngok. Tapi ternyata ini Peter bakal gila. Karena belakang lihat lempar. Tapi Ramon mati loh. Ya anjing itu enggak ada. Deal. Santai kok santai. Santai mana Albertnya? Mana darah Albertnya? Kasih tahu deh Albert. Sebenarnya kalau jujur-jujuran nggak mau lewat lawar guys, soalnya ya dan untungnya anjing 4000 like lagi, ingat biasa aja. Ternyata usahanya masih saja. Usahanya masih bisa ditahan. Lihat satu web super minion terakhir di alam Midland. Sebenarnya udah kecil ternyata minion. Sungainya diuka nih sama ya itu. Tapi ternyata ini Peter bakal dapat di dive. Lalu cepat weh. Karena belakang. Lemon. Sayang sekali Lemon. Stick off akankah semuanya. Jadi blunder di sini. Kalau tak menunggu defense. Sini langsung dapat. Dapat kan. Bahaya. Ini gak bakal Albert. Akan kami di sepek ke Albert. Tapi lihat. Masih lebih. Saja. Klasiko sepek lagi gila.
semua jadi jen yang awal-awal. Gua jadi Alpuci. Wah, becuk. Gua mati abis ini. Asik, hidungnya kepes-kepes cu. Albert langsung hidungnya udah tembokannya. Gigit bibir deh. Gigit bibir deh langsung. Hidungnya mekar. Iya, hidungnya mekar cu. Seneng dia usai popoy. Biasa aja. Coy, ini si Albert udah sakit banget ya, gila coy. Mati, Pendragon ini mati nih. Oh enggak. Aduh coy, Albert, oke. Gila sih, ini seru banget coy. Kalau yang fase RFK ini gue sih pasti nonton cuy. Oke, ini tinggal lawan nih. Oke, Albert. Rata sih cok. Ucok, sepet si Ayn sih. Gila kan? Albert nih soal situ lagi. Kuat coy. Satu-satu ya. Dari RRQ, Hosey, gila coy.